Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa masih di pasar hewan Grogol di pasar kami tanggal 5 Oktober 2021 ya. Terlihat ini suasana lumayan semarak walaupun jam sudah siang. Namun untuk lebih jelas kita akan coba keliling melihat suasana sekaligus cek harga. Oke, kita langsung masuk ini mereview harga untuk domba ya. Baik itu domba jantan dan domba betina. Ya, tapi terlihat di depan kita ini sangat banyak domba jantan yang pengisi kandang dan domba untuk potong. Ini terlihat satu ekor domba besar di tempat Bang Nawi. Iban Bang Nawi. Bang Zayuti. Gak pernah barang. Ini orang kaya, paling kaya di Pulau Tirau. Paduk kenang iumnya. Dia juga dua harco. Mantap ini dari Bang Nawi, satu ekor domba jantan ya. Dia juta apa dulu menurut kamu namanya? Dia juta dua. Ya mantap. Ya barang murah dari Bang Nawi dibuka harga 3.200. Ya. Jadi sahabat Tanah bisa melihat kriteria domba dan kecocokan dari harga yang dibuka oleh Bang Nawi. Ya mantap ya, domba besar 3.200. Oke, kita lanjut. Ya, domba Garut ya. Ya, lagi-lagi ini di pasar hewan Kurgo ya, tanggal 5 Oktober 2021 terlihat satu ekor domba Garut super ya. Ya, pada jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria domba. Ini dibuka harga ternyata 8 juta ya. 8 Mang Mona. Ya mantap mantap. Ya domba Garut ya, domba tanduk besar ya super masuk di pasar hewan Grogol tanggal 5 Oktober ya, harga 8 juta. Jadi bagi siapa yang berminat bisa langsung menghubungi ke Bang Mun ya, nanti kita cantumkan nomor HP di depan layar. Nah, ini ke nomor HP ke Bang Mun 0852 67 87 Buasa 75 Paduk 55. Itu nomor HP Bang Mun ya, pemilik dari domba Garut. Jadi harganya 8 juta ya. Jadi bagi yang berminat untuk memiliki domba-domba besar seperti ini bisa langsung menghubungi ke nomor HP Bang Mun. Ya mantap ini dombanya super. Ya 8 juta dibuka harga. Oke, kita lanjut. Ya, meskipun tidak terlihat banyak domba, namun lebih dominan untuk kali ini tanggal 5 Oktober lebih banyak domba jantan yang masuk daripada domba betina. Ya. Oke, kita masuk ke lapak kambing. Apa? Ini yang lebar. Tak yangnya? Ini yang agak lanjut. Ya agaknya berapa gundang, bang? Ya agaknya 2.500. 2.750. Boleh. Ya ini dibuka harga dari abang kita yang pakai topi rimba ya, dibuka harga 2.750. Jadi sahabat ternak yang ingin memiliki domba apa kambing jantan ya, kambing bandot. Ya ini terlihat masih sangat muda kambingnya. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria kambing. Ya 2.750. Ya kambing untuk pengisi kandang kosong ya. Ini sepertinya bandot masih sangat besar untuk ukuran badannya. Ini bi nomor berapa, Bang? 0852 77 06 02 Duasa. Ada nang so, Bang? Yuswadi. Bang Yuswadi. Terima kasih, Bang. Bang Wadi panggilannya. Nah, itu keterangan dari Bang Wadi ya, serta nomor HP sudah kita miliki. Nanti bagi yang berminat untuk memiliki hewan ternak berupa kambing dan domba, bisa langsung menghubungi ke nomor HP Bang Wadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan
menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat anak. Oke, kita lanjut. Ya, terlihat juga ini satu ekor kambing bandot kacang ya. Ya, bulu hitam. Oke, mantap. Jadi sebelum kita tanya tentang harga, bisa sahabat anak bisa melihat kriteria kambing. Ya, kambing kacang ya. Assalamualaikum. Aduh kena yung. Kalau murah 2 juta. Ini dibuka harga punya abang kita ini untuk kambing bandot kacang ya. 2 juta rupiah. Ya, mantap. Jadi ya, bagi yang berminat untuk memiliki bisa langsung datang ke Pasar Hewan Grogol ya, tanggal 5 Oktober dan hari pekan, setiap hari pekan ya, itu hari Selasa. Jadi sahabat anak bisa melihat kriteria kambing ya, 2 juta rupiah kambing pengisi kandang kosong. Oke, kita lanjut. Ya, mantap ya, untuk Semarak di Pasar Kambing tanggal 5 Oktober 2021. Ya, namun demikian untuk lebih lengkap ya, kita akan coba tanya lagi untuk kambing indukan. Ya, tapi dominan untuk tanggal 5 Oktober ini terlihat banyak kambing jantan ya. Baik itu kambing jantan pengisi kandang dan kambing jantan untuk potong ya. Kambing sembelihan. Ini yang ya? Padu kena yang ya? Ini yang? Kita asing kena ni ke mana? Kosong? Kambing ke? Kemari. Oh. Ini kambing gagal reproduksi ya, punya abang, mana abang kita ini dibuka 1.500. Ya, kambing untuk kambing potong ya. Ya, mantap, sangat cantik kambingnya. 1.500. Ya, mantap. Jadi sahabat anak bisa melihat kriteria kambing dari Bang Man. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, hari ini untuk beli ya. Iya, Mas. Nah, barang. Ya, dia tengok ni tekanya boleh. Nah, ini dah dapat CMP kambing ya. Mantap ya, ini lagi ada transaksi untuk kambing bulu hitam putih. Nyo anu teka abi mandu. Ya, mantap ya. Ya, kambing jantan dan kambing betina. Ya, dari apa ini CMP kacang. Mantap. Ya, ini terlihat kayaknya ada barang yang sudah hadir ya. Ya, hitamnya boleh kenang. Buat teman beliau. Ya, mantap, ini yang bulu hitam untuk kambing kacang mini ya. Nah, ini dibuka harga Rp450.000. Mantap. Jadi yang bagi yang berminat untuk memiliki kambing walaupun bukan kambing ukuran besar ya, namun murah untuk kambing kecil seukuran ini ya, Rp450.000. Ya, bandingan daripada membeli kelinci ya. Mantap. Ya, ini terlihat satu ekor kambing indukan di depan kita. Ya, dengan apa anangnya ya, dibuka 3.200. Ya, mantap ya, kambing Benggala ya, kambing bless. Mantap, ini anaknya. Ya, 3.200. Ya, kambing dengan indukan apa? Kambing indukan dengan anaknya 3.200. Mantap ya. Jadi sahabat anak bisa melihat kriteria kambing. Ya, kebanyakan di longkang bagian atas untuk longkang kambing banyak terlihat selain bandol besar yang di depan kita ya, banyak hadir kambing indukan ya.
Nya pada utro yun pak ya. Nya leheruan kok. Leherua. Nya hanani oi. Hanan. Ini juga dibuka harga dengan harga 3.200. Ya mantap. Nya mantai temani ya. Mantap. Item. Mantap sangat produktif ya. Ya mantap kambing indukan dibuka harga 3.200. Ya mantap ini punya bapak kita yang pakai baju warna putih. Ya mantap ya. Oke, kita lanjut. Ya oke, cukup sekian tour hari ini. Mudah-mudahan ini cukup termotivasi dan menjadi inspirasi bagi sahabat anak semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada.